Amunisi lancet Rusia baru-baru ini terekam drone menyerang sebuah peluncur roket Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 16 Mei 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah pukulan yang jelas pada peluncur roket. Tampak sejumlah tentara Ukraina berada di sekitar peralatan tempur andalannya tersebut tanpa menyadari lancet segera menggempur. Akibatnya serangan dahsyat Rusia kali ini meledakkan peluncur roket Ukraina hingga melukai sejumlah krunya. Sayangnya lokasi penyerangan ini tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet dan diketahui invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-448. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!